Ok, nice. Continua. Okay, so untuk minggu ni, kalau tak ada soalan berkenaan dengan individual assignments and also group assignment, kita akan will proceed with the taxes ni, impact of taxes. Kita tengok ya, bila kita tengok dari segi tax ni, apa dia, tax ni merupakan salah satu daripada fiscal policy. Kita fiscal, bila kita sebut fiscal policy itu, kita ada dua. The first is government spending and second is taxes. Salah satu cara yang boleh digunakan oleh kerajaannya, bila kita tengok, bila kita refer kepada tax, dia merupakan sumber pendapatan kepada kerajaannya. Daripada sinilah juga yang boleh, kita boleh guna ya, duit daripada tax tu untuk perkhidmatan-perkhidmatan ya, untuk memberi perkhidmatan dan juga untuk menyediakan barang-barang awam serta untuk melakukan pembangunan ni, kita daripada tax. So bila kita sebut tax incident ni, kita nak tengok ya macam mana cara kita nak tengok tax ataupun cukai ni, beban cukai ni diagihkan antara dalam unit ekonomi ya, contohnya kepada pengguna ataupun producer. Siapa yang lebih terbeban, pengguna ke ataupun pengeluar, ataupun kita katakan pembeli ataupun penjual. Itu maksudnya tax incident is on the burden of tax eh. Okay, kita tengok eh, bila ada tax ni, apa kesan dia ya kepada outcome ya, market outcome. Yang pertama, kalau sekiranya dikenakan tax, apa yang berlaku ni? Eh? Okay, let's see. Okay, this is our demand and this is our supply to we. This is our demand. Okay, bila ada tax, dia akan mengurangkan supply ini di pada seller ya, tu seller ya. So supply akan beralih ke kiri atau ke dalam eh. Sebab cost of production akan meningkat ya bila cukai dikenakan. Oh, tak ada slide ke? Oh, doktor tak ada slide. Doktor tak present slide. Screen dah ada ke belum? Dah ada tu. Okey, dah ada. Okey, okey. Yeah, okay. Okey, jadi kita tengok yang ni apa kesan dia kepada penjual, kesan cukai kepada penjual. Penjual dulu ya. Jadi yang pertama, bila berlakunya cukai kepada dikenakan kepada penjual, apa yang berlaku? Cost of production akan meningkat ya. Cost of production akan meningkat. Dia meningkat akan mengurangkan penawaran ya. Jadi penawaran akan beralih ke kiri ya ataupun ke dalam ya.
menjadi pada dia akan bertukar S1 kepada S2. Okay, next, so this is kita kata ini pemuan yang asal ya, kuantiti yang asal, dan di sini pula harga asal. Okay, jadi apa yang berlaku? Bayaran dia yang dikenakan adalah lebih tinggi ya. Bayaran yang pembeli kena bayar lebih tinggi ya, sebab dia dah meningkat dah ya, harga dah meningkat daripada di sini dah ya. Okay. And then amount seller receive is lower. Apa yang diterima ya oleh penjual adalah rendah. Jadi keseimbangan dia kita tahu, keseimbangan akan kuantiti akan berkurang, harga akan naik ya, yeah? Harga yang baru. Jadi bila berlaku yang macam ni, apa yang kita boleh katakan dekat sini ya, yeah? Kedua-duanya terbebani sebab pembeli kena bayar lebih, penjual hasil yang dapat adalah kurang ya, berkurang daripada yang sebelumnya tanpa tax. Okay, sebab tu kita katakan tax distort market activity. Kedua-duanya akan terbeban ya. Okay, ini kalau kita tengok contoh ya, ini saya dah di sini dah ada dah ya, cuma yang ni saya tak masukkan nilai ya. Cuma kita tengok ya, ni kalau kita masukkan nilai, cuma sekiranya kita katakan tax yang dikenakan adalah RM1 ya. Jadi akan bergerak, seluk penawaran akan bergerak ke kiri sama dengan nilai tax tersebut. Jadi apa yang perlu dibayar oleh pembeli adalah lebih daripada tanpa tax. This is without tax ya. Without tax. Yang ini pun price without tax ya. Price without tax ya. Ini price tax. Okay. Ini apa yang dibayar oleh pembeli. Meningkat ya. Dan ini apa yang diterima oleh penjual. Okay. Ini merupakan kuantiti yang baru. Kuantiti dia akan jatuh. Okay. So bila kita tengok apa dia berapa banyak terbeban untuk pembeli, dia kena meningkat sebanyak 60 sen. Okay. For buyers. What about seller? Dia receive kurang 40 sen. Kurang 40 sen ya. Receive ya. Receive. Di sini pay. Apa yang perlu dibayar ya. So maksudnya siapa yang lebih terbeban kat sini adalah dari segi buyer. Tapi kedua-dua ni masih terbeban lah ini, sebab maksudnya sebelum ni dia akan dia kedua-duanya kena. Kalau pembeli bayar RM5. Kalau sebelum tax. Kalau selepas tax kena meningkat 60 sen. Manakala penjual pula selepas tax dia hanya dapat RM4.60. Okay. Alright, kita tengok pula contoh ya kepada pembeli ya. Bila berlakunya, kita terus tengok yang ini. Ini bukan sama je ya. Okey, kita tengok terus kepada explanation ni. Kalau without tax, so we just simply demand curve, okay, demand curve and also supply curve ya. Yeah. This is demand, this is our supply. The original. So this is the quantity and this is the price without tax, okay? The original price. Kalau sekiranya tax ya, cukai dikenakan kepada pembeli,
apa yang berlaku? Bila dikenakan cukai, apa yang berlaku? Kelok permintaan akan beralih ke kiri. Kiri. Okey. Kenapa dia beralih ke kiri? It will look at again, ya. Maksudnya kalau bila dikenakan cukai, kita tahu harga akan semakin tinggi, kan? Sebab based on tadi, so apa yang berlaku? Ini apa yang pembeli kena bayar dan ini apa yang penjual, ya. This is in terms of price yang seller receive. This is price yang buyer kena bayar. Okay, so ini di kuantiti yang asal, ini kuantiti after tax. Okay. Sebab harga meningkat tadi, eh. Doktor? Ya. Yeah. Kiranya kita memang tak boleh, macam seller tak boleh serahkan tax tu 100% kepada pembeli, eh. Memang kena share. Okay. Kita tengok, eh. Kalau sekarang ni, okay, kalau dulu kita ada SST, kita kena bayar extra, kan? GST kita kena bayar extra, kan? Untuk tax saja dia dah nyatakan berapa 6%. Sekarang ni kita SST. SST kita tahu dia akan meningkatkan harga ni kepada, sebab kita tak perlu bayar, kan, tax untuk satu barang. Tetapi harga yang kita bayar untuk satu-satu barang tu dia tinggilah, ya, sebab dia dah dikenakan kepada seller, tetapi impact dia akan kepada kita juga. Saya tengok walaupun berlakunya SST, harga barang menurun banyak ke tidak? Bergantung dengan sebelum ni kita dah kena bayar, kan? Okey, tambah tax 6%. Harga biasa tambah tax lagi 6%. Sekarang ni, okey, tax tu dah tak ada. Kecuali untuk kat hotel dan sebagainya, ya. Service restoran semua tu ada, ya, 6%. Okey, kalau sekarang ni untuk barang biasa dah tak ada, kan? Hanya SST. Penjual je yang kena tax. Tapi kita terbeban ke tidak? Macam mana dengan harga barang? Banyak turun ke tidak? Sebelum GST dengan SST? Ada berkurang kot. Ya? Kot? Tak perasan. Ingat balik, ya. Tengok balik, ya. Jadi maksudnya harga tu bila dia dah kenakan kepada seller, even dia kenakan sama ada kepada buyer ataupun seller, secara tak langsungnya harga dia memang kita biasa kita akan bayar lebih. Sebab cost of production ni, apa yang dikenakan, eh, kepada seller tu, dia akan impose balik kepada kita. So maksudnya, okey, kita kenakan cukai. Kenakan cukai untuk satu barang, let's say berapa persen ni, 6%. Sekarang ni kena SST lagi mahal. SST kata silap saya 10% kepada seller. Okay, kalau bila kepada seller, apa yang akan berlaku? Harga akan meningkat. Tak? Eh, kalau harga akan meningkat, siapa yang akan terbeban? Sama je, ya. Kedua-duanya akan terbeban, tetapi kalau kita nak tengok siapa yang lebih terbeban, ini kena tengoklah. Contoh kalau dia ada bagi example dia ataupun tidak, ya, macam yang ni dia dah beri dah. Ya, senang. Ini kita tahu yang asal. Yang ini kita, ini untuk sekiranya kita katakan buyer yang kena tax. Ni contoh GST, ya, kalau GST yang dikenakan, kan. Kalau any tax pun sama juga, ya, tadi, kan. Okay, yang ini tax yang dikenakan kepada seller. Okay, so kita katakan ini contoh SST, ya, contoh sekarang. Ya, dikenakan, jadi supply akan menurun. Berapa harga yang kita kena bayar? Harga yang kita bayar adalah di sini. Sebab di sini yang menyentuh
elok ni penawaran baru, penawaran ni. So kita mesti kena gunakan kelok supply yang asal ni. Okay. Jadi kita samakan ni level dia sama dengan yang demand ni yang baru ya, titik yang baru. Jadi ini apa yang dikenakan, apa yang diterima oleh seller. Okay. Kalau buyer pula, so ini kalau dikenakan oleh kepada pembeli sahaja. Cuma yang berbezanya adalah dari segi kelok, sama ada kelok penawaran ataupun permintaan yang berubah. Okay, kalau kepada seller, penawaran yang berada di atas tadi kan, tengok kan, penawaran yang berada di atas. Kalau buyer, kelok permintaan yang berubah. Sebabkan harga meningkat ya, kelok permintaan yang akan berubah. Jadi kuantiti dia, ini merupakan kuantiti yang seller terima ya, sebab di sini merupakan dia punya kelok penawaran dia. Jadi kita samakan ya. Sorry, ini kelok permintaan yang baru ya. Jadi apa yang diterima adalah sebanyak ni ya. Tetapi apa yang dibayar oleh buyer, kita kena selaraskan ni yang menyentuh kelok permintaan yang asal ya. Ya, jadi buyer akan bayar lebih. So siapa yang bayar lebih? Sama je ya. Beban dia ada dua terbeban. Seller and buyer. Okay, ini yang kita boleh katakan kalau efek dia sama. Sama ada kepada buyer ataupun kepada seller. Okay, ini kalau kita masukkan saja kedua-dua. Kedua-dua kelok ya. Kalau yang ini kepada seller kan, kelok akan berubah. Berapa yang diterima, kita menggunakan kelok penawaran yang asal ya. Berapa yang dia terima ya. Tetapi di sini, kalau sekiranya buyer, kelok permintaan yang akan berubah di sini kan. Jadi di sini merupakan apa yang buyer receive dan juga di sini merupakan apa yang this is apa yang sellers receive, this is what buyers have to pay. Apa yang kita perlu bayar. Jadi bebanan untuk kedua-duanya sekali. Receive less, yang ini pay increase. Okay, increase berapa banyak eh? Sebab yang ni dah dinyatakan nilai. Jadi masukkan aje lah nilai dia. Ini tak kisah, maksudnya sama ada dikenakan kepada buyer ataupun seller. Kita masih, kedua-duanya masih terbeban. Okay, kalau kita tengok barang ya, macam kita nak tengok yang ni tadi, kita nak tengok sampai terbebas. Kalau kita tengok dari segi elastik ataupun tak elastik ya, sama ada. Ni contoh yang pertama ni, supply inelastik ya, dan demand elastik. Elastik demand, this is inelastic supply ya. Yang kes yang kedua, this is yang ni terbalik pula. Yang ni, yang ini adalah di sini ya. Okay, ini maksudnya elastic supply, inelastic demand. Yang ni case bagi inelastic supply dan elastic demand. Apa beza dia? Siapa yang lebih, kita kata bila kita tengok tax response, tax incident ni, maksudnya kita nak tengok siapa yang lebih responsif kepada
perubahan harga ni eh. Kan elasticity, responsiveness. Eh, remember about elasticity hari tu. Okay, eh, kita tengok contoh ni eh. Bila kita katakan di sini elastic supply, inelastic demand. Elastic maksudnya kalau kita tengok kelok ni eh, kelok supply ni landai eh. Landai je. Kelok permintaan ni dia agak curang, it's a little bit steeper. Sebab inelastic demand. Yeah, steeper. Jadi apa yang berlaku? Ini kita katakan yang asalnya, yang ini quantity without tax. Ini pun price without tax. Ini yang asal. Okey, jadi bila berlakunya perubahan ni, kita andaikan kepada siapa yang lebih terbeban ni. Kalau kita katakan okey, let's say ini merupakan kepada kelok kita yang peralihan ya, kelok penawaran, dan di sini di sini merupakan peralihan kelok permintaan ya. Okey, di sini merupakan apa yang diterima oleh seller. Titik ni pula apa yang diterima oleh, yang perlu dibayar oleh buyer. Okay. Sebab kita nak tengok eh, macam mana titik. Kita nak tengok harga ni. Kalau kita nak tengok lah, pastikan harga ni berapa banyak yang seller terima, berapa banyak yang seller kena bayar. Kita tengok untuk buyer, kita tengok perubahan dekat kelok seller ni eh. Dengan menggunakan kelok permintaan yang sama, tetapi kita tengok perubahan yang ada pada seller. Kalau untuk buyer, untuk seller yang apa banyak yang seller receive, kita tengok perubahan yang berlaku kepada buyer ni ya. Kelok permintaan yang menggunakan kelok permintaan yang baru, tetapi kelok penawaran yang asal. So yang ini kena, kita katakan yang ini kena selari ya. Titik dia ya, kena selari. So ini apa yang perlu dibayar oleh seller, dan ini apa yang diterima, ini apa yang perlu dibayar oleh buyer. Pembeli kena bayar, ini apa yang diterima oleh seller. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ini tax ni ya, ini semua ni merupakan tax. Siapa yang lebih terbeban, ini tax yang dikenakan kepada seller. Ini di sini ya, tax untuk buyer. Siapa yang lebih banyak kena bayar. Kalau untuk inelastic demand, pembeli lebih terbeban. Beban kepada pembeli. Penjual hanya terima sikit je penurunan ya yang diterima. Tetapi pembayar bayar lebih banyak. Okey. Kalau kita tengok pula, kalau di ni di supply pula inelastic. So this is inelastic supply, elastic demand. It's a little bit steeper. Okay, yang ini yang agak curam adalah kilo penawaran. Jadi apa? Selepas tax, apa yang berlaku? Yang ini inelastic supply. Siapa yang lebih terbeban? Penjual lebih terbeban. Apa yang diterimanya kurang dengan banyak ya, berbanding dengan apa apa yang pembeli perlu bayar. Meningkat tetapi meningkat sedikit. Okay, itu beza. Beza dia.
Sebab bila kita tengok sikit, kita kata ini supply. Jadi penawaran untuk peraihan kilo supply pun dan elastik di mana pun okey, jadi kalau apa dia faktor-faktor bergantung kepada yang mana satu, siapa yang lebih elastik? Siapa yang lebih inelastik? Kalau inelastik supply, yang lebih terbeban adalah penjual. Kalau inelastik demand, yang lebih terbeban adalah pembeli. Okey, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dari segi kalau kita kata ada small price elasticity of demand. Jadi maksud ni katakan bila kita kira tu ya, price elasticity tu kalau rendah ya, nilai dia maksudnya tak banyak barang pengganti yang ada di pasaran. Ini dan kalau small price elasticity of supply pula, maksudnya tak banyak barang yang kita katakan barang yang dikeluarkan ni, barang yang kita kata alternatif daripada barang yang same function tetapi pengeluaran dia tak banyak, ini barang yang dikeluarkan untuk fungsi yang sama tak banyak yang dikeluarkan. Ini in terms of price elasticity of supply, in terms of production elasticity of demand, ini yang untuk permintaan, kita katakan ini untuk pembeli saya. This is for seller side. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada kita teruskan kepada consumer surplus and producer surplus. Eh? We go into a new topic. Okey, dalam topik ni kita akan tengok ya dari segi kesanggupan ya, kesanggupan membayar oleh pembeli dan juga kesanggupan menjual ya dari pihak penjual ataupun producer pengeluar. Jadi kita nak tengok apa dia konsep, kat sini kita tengok konsep consumer surplus dan juga producer surplus. Okey, daripada situ kita juga nak tengok sekiranya berlaku ya economic efficiency. Okey, macam mana dari segi consumer surplus dan producer surplus. Okey, bila kita nak okay, kita katakan ini consumer surplus, consumer surplus. Okay, what is a consumer surplus? Dia maksudnya bila kita tengok dari segi pembeli, dia ada kalanya ni pembeli ni sanggup nak bayar lebih untuk untuk dapatkan satu barang tu ataupun perkhidmatan. Dan harga sebenar yang dia perlu bayar. Jadi maksudnya dia sanggup berapa harga tertinggi yang sanggup dibayar dengan harga sebenar yang dibayar. Itu maksud consumer surplus. Perbezaan antara harga yang paling tinggi ya, yang sanggup dibayar dengan harga yang sebenar yang dibayar oleh pengguna. Okay, remember is consumer is in terms of ni apa yang perlu dibayar oleh pengguna lah ni. Jadi apa maksud willingness to pay? Willingness to pay ni, willingness to pay ni maksudnya berapa banyak maksimum yang dia nak sanggup bayar untuk dapatkan harga, untuk dapatkan barang ataupun perkhidmatan, kesanggupan dia nak membayar. Jadi maksudnya itu juga akan bergantung kepada berapa tinggi dia value barang tersebut.
Yang ni akan berbeza daripada seseorang individu dengan individu yang lain, ya. Consumer dengan consumer yang lain. Sebab cita rasa kita berbeza, ya. Jadi masing-masing dia akan menggantungnya. Contoh, ya. Kalau contoh, kalau kita katakan harga tiket bola pula. Siapa yang ni untuk final, ya. Sanggup bayar lebih lagi, kan. Sebab kalau yang tak minat bola tak kisah pun. Itu maksud dia perbezaan dari segi willingness to pay. Berapa harga tertinggi yang dia nak bayar dengan harga sebenarnya yang dia bayar. Okay, sebab kita tahu, ya, kalau bila kita tengok dari segi kelok permintaan itu, kita tahu, kan. Kalau kita tengok kelok, kelok permintaan ni, this is demand curve. Apa maksud kelok permintaan ni? Kesanggupan pengguna nak beli sesuatu barang dia pada pelbagai tingkat harga. Okay, jadi kita akan tengok menggunakan, tengok consumer surplus ni dengan menggunakan demand curve, ya. Dan ni tadi saya dah explain juga, ya, willingness ni dia akan berbeza daripada seorang individu dengan individu yang lain, ya. Kita bergantung kepada dia suka ke tidak sesuatu barang, ya. Okay, yang ni saya tak, okay, kita nak tengok dari segi secara umum. This is total consumer surplus, ya. Yang ni dicampurkan, ya, dari segi kita katakan individu, ya. Kita nak terus tengok kepada market, ya. You just ignore this. Kita tengok yang di sini, ya. Okay, di sini. Bila kita tengok consumer surplus, kita tengok, ya, area below demand curve and also below demand curve above price, ya, yeah, market price. Jadi maksudnya kalau lebih rendah, ya, harga barang tu, lebih rendah harga barang ni, dia akan consumer surplus akan meningkat, ya. So maksudnya price menurun, consumer surplus akan meningkat, ya. Begitulah sebaliknya, ya, price besar. So bila kita katakan pengguna surplus ni meningkat, apa yang kita katakan? Dia better off, ya, sebab dia bayar rendah. Apa yang dia nak, dia sanggup bayar lebih berbanding dengan apa yang dia boleh bayar. Harga sebenarnya itu dia bayar. Itu sebab kita katakan better off, ya, di sini. Kalau berlaku penurunan dalam consumer surplus, ni maksud dia, kita katakan dia worse off. Sebab dia perlu bayar lebih. Apa yang dia nak tu tak sama, kita tak sama dengan apa yang dia perlu bayar, eh. Okay, kita tengok. This is what we call yang inilah, ya, yang shaded, yang bercolor merah ni. Ini merupakan kita punya kawasan di sini. Ini kita punya consumer surplus. Okay, remember is below ni kelok permintaan, eh. Kelok permintaan ni di bawah kelok permintaan, berada di atas, ya, harga, ya, this price, harga berada di atas harga. So ini kawasan consumer surplus. Biasa kalau kawasan consumer surplus tu, biasa kita kena shaded di area. Okay, kalau sekiranya harga menurun, kalau harga menurun, apa yang berlaku? Harga menurun ini kalau maksudnya harga ni jatuh, ya, jatuh ke sini, jatuh kepada P2. Kita tengok ini ada extra di sini. Okay, sebab tu kita katakan consumer surplus meningkat. Ini yang asal.
pemberi asal. Yang segitiga kecil ni yang berwarna oren ni CS kepada new buyer, new buyers. Okay, sebab tu dia akan lebih besar. Okay, what about producer surplus? Yeah, producer surplus. Tadi kita tengok dari segi willingness to pay. Sekarang ni kita tengok dari segi berapa ya, banyak ya perbezaan antara harga terendah ya. Sebab dari segi in terms of producer, remember in terms of producer maksudnya berapa banyak yang dia nak dia sanggup terima kan, berapa banyak dia sanggup jual dengan lowest price ya, lowest price yang willing to sell bagi sesuatu barang dengan amount yang seller dapat ya. Maksudnya amount yang sebenar yang seller dapat ya. Amount sebenar yang di baik ya oleh pengguna tadi. Okay, sorry tadi tiba-tiba line terputus. Boleh dengar tak suara saya? Boleh doktor. Tapi tadi tersekat. Tadi sampai mana eh? Yang tersekat tu di mana? Producer surplus doktor. Okay, dengar tak yang producer surplus tu saya habis explain ke tak? Okay, sangkut. Okay, saya ulang baliklah ya dari segi producer surplus ya. When we say about producer surplus ataupun lebihan pengeluar ni, maksudnya di antara yang tadi kalau consumer surplus, willingness to pay. Ya, sekarang ni in terms of producer surplus is willingness to sell. Jadi berapa ya harga terendah yang penjual sanggup jual barang ni, sesuatu barang ataupun perkhidmatan dengan nilai sebenar yang penjual dibayar ataupun nilai sebenar yang penjual terima. Oh, tak present slide pula. Oh, sorry, tadi sebab line terputus ya. So bila kita tengok dari segi producer surplus, kita nak tengok perbezaan antara harga terendah yang sanggup ya dijual oleh penjual ni ya, untuk satu-satu barang atau perkhidmatan dengan nilai sebenar yang dibayar kepada penjual. Okay, itu dari segi producer surplus.
bila kita tengok, kita tak payah tengok dari segi individual lah ya, kita tengok secara in terms of market eh. Sebab kita tahu, yang ini kita tahu ya, setiap pengeluar ataupun penjual dia akan berbeza harga terendah yang dia sanggup jual ya, bagi satu-satu barang eh. Sebab yang ini hanya kita katakan kita just add up all to get the total surplus eh, add up all the individual sellers. Sebab yang ini kita dah tengok dah dekat dalam permintaan tu kan, individual and also market. So kita just go straight away to the market. Bila kita kata dari segi macam mana kita nak ukur ya, producer surplus lebihan pengeluar ni ya, area dia above supply and below market price. Yeah. This is producer surplus. So maksudnya lagi tinggi harga yang dikenakan, dia akan meningkatkan producer surplus. Kalau lebih rendah harga yang dikenakan, lebih rendah producer surplus, lebihan pengeluar pun akan jadi lebih rendah. Jadi kalau producer surplus yang meningkat, dia better off lah. Sebab apa? Sebab dia boleh dapat lebih banyak lagi ya, nilai yang dia dapat ya, dia earn more. Apa yang dia terima lebih ya. Okay. Kalau sekiranya menurun, PS menurun, dia akan worse off sebab dia dapat duit yang diterima lebih rendah eh, daripada untuk barang yang sama ya, eh, barang yang sama. Ini semua kita sentuh, kita katakan ceteris paribus, yang lain tu barang dia, jumlah barang semua tu sama. Okay. Quantity is the same, tapi dia akan worse off sebab nilai yang dia dapat lebih rendah bagi barang yang sama. Hasil jualan bagi barang yang sama. Okey, jadi bila kita tengok dari segi this is the supply curve. Okey, supply curve tadi. Remember this is above supply curve, below price, ya. Yeah? So ini the shaded area, the blue area ni, ni merupakan producer surplus kita. Okay. Kalau harga meningkat, kita tahu ya producer surplus akan meningkat ya. Sebab kita tahu ini ada tambahan yang hijau ni, tambahan dari segi lebihan pengeluar ya, kepada penjual yang sama. Ini maksudnya bila harga meningkat, akan ada penjual lain yang nak jual barang juga. Okay. So this is producer surplus to new seller. Okay, sebab kita tahu kalau producer in terms of seller. Okay, remember ya, jangan tersilap. Okay, ya, bila kita tengok dari segi market efficiency, bila kita sebut dari segi market efficiency ni ya, kita tengok dari segi kalau peruntukan, sebab kita tahu sumber kita adalah terhad tadi. Adakah market kita efisien? Okey, kita tengok dari segi market efficiency di sini ya. Eh. In terms of kita gabungkan ya, bila kita tengok dari segi market efficiency, sorry, bila kita tengok market efficiency ni, kita akan gabungkan kedua kelok kan? Kelok permintaan dan kelok penawaran. Kita tahu okay, di sini let's say kita katakan harga. So di sini merupakan, ni kalau permintaan ni kan, okay, harga beratas apa? Di sini merupakan consumer surplus. Di sini producer surplus. So kita gabungkan ya, kita tengok market efficiency, kita gabungkan kedua-duanya sekali.
Okay, sebab remember kita nak tengok ni welfare of buyers and sellers. Okay, kita nak tengok benefit dia kepada pengguna dan juga pengeluar. Jadi kita tengok dari segi total surplus. Total surplus maksudnya total surplus sama dengan consumer surplus they add up dengan producer surplus. Okay, kenapa kita katakan market equilibrium ni maximus total surplus eh? Okay, sebab kalau efficient eh, quantity tu dikeluarkan market efficiency, maksud kita tahu berada pada keseimbangan kan. Bila berada pada keseimbangan, kita katakan total surplus maximize allocation adalah efficient. So efficient allocation merupakan adalah efficient eh. Okay, kita tengok ni eh. Okey, ini kita kata kita dah gabungkan kelok permintaan dan juga kelok penawaran. So kita tahu ya, di sini merupakan Q1 adalah kuantiti keseimbangan dan P1 adalah pada harga keseimbangan. Okey. Di mana producer surplus kita? Producer surplus ya, remember producer surplus area yang berada di atas supply curve. Eh, di bawah harga yang kuning ni ya, eh. So maksudnya kita tengok ni P1 E F kan, P1 E F, so maksudnya yang color yellow ini merupakan producer surplus. Okay, yang what about consumer surplus? Consumer surplus P1 E A. Okay, tak kisahlah awak nak nyatakan daripada sini A, E, P1 pun tak ada masalah ya. Jadi maksudnya shaded area yang berwarna purple tadi ya, yang berwarna purple purplish ni ya. Okay, kesemua ni yang kawasan tiga, segi tiga A, E, F ini adalah total surplus. Maksudnya gabungan dari segi yellow and purple tadi. Okay. Kalau ya sekiranya pengeluaran kita ya hanya setakat, okey ini pada Q1 ya, kalau dia tak berada pada kuantiti keseimbangan, apa yang berlaku? Let's say ya, kita katakan pada Q2 je, kalau pada Q2 apa yang jadi? Apa yang jadi? Remember ni this is Q2 je kan. Macam mana dengan total surplus? Total surplus ni dia tak maksimum kan, hanya setakat sini sajalah. Okay, so maksudnya pada Q2 berapa kita punya producer surplus? Producer surplus pada Q2 P1 C D F. P1 C D F. Yes, betul. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi? Siapa? Saya duduk tu. Ah, Arisa ya. Okey, ya betul ni apa yang Arisa sebut tadi. Haris ya. Haris sebut tadi. Okey, kalau consumer surplus pula. Macam mana dengan consumer surplus? A, B, C, D, 1. Kan ini pada Q2. Okey. Jadi maksudnya dia sepatutnya kalau efficient, market efficient
lebih banyak lagi kan total consumer kan, total surplus. So total surplus kita sekarang ni setakat ni je. Ha. So total surplus pun kurang. Sebab tu kita katakan pada equilibrium, total surplus is maximum. Dia sampai di sini ya, segitiga ni. Lebih besar lagi kan. Alright. Kalau pada Q3 pula macam mana kalau pada Q3 pula ni? Siapa boleh ni bagi tahu macam mana kalau sekiranya pada Q3 apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Sebab pada kalau Q3 kita loss eh. Boleh tak sampai ke Q3 ni? Boleh tak sampai ke Q3 ni? Boleh tak kita capai ke Q3 ni? Tidak. Tidak. Ini kita rugi banyak ni ya. Rugi, kerugian ya. Kita tak ada lebihan. Sebaliknya kita rugi. So maksudnya this is not maximum lah ya. Rugi ni sebanyak mana kerugian kita ni ya, iaitu EGH. EGH, this is our loss ya. Loss in total surplus. Tak ada lebihan ni, maksudnya dia rugi lagi ya. Sebab tu kenapa perlu produce in market equilibrium ya, pada keseimbangan. Sebab ini merupakan jumlah lebihan pengguna kita adalah maksimum, dan kita juga pada maksimum producer surplus and also consumer surplus. Okay, any question? Tak ada, doktor. Okay, ini awak boleh tengok explanation dia. Okay, ini apa yang kita tengok dari segi consumer surplus dan producer surplus. So next kita tengok contoh lah ya. Okay, kita tengok contoh. Mana saya punya ni ya. Okay. Ada soalan ke? Tak ada ya, sebab okay, ini habis berkenaan dengan kita punya topik ya. Kalau kita tengok contoh lah ya, tak sebab sini. Okay, nampak tak? Nampak kan? Nampak, nampak. Nampak. Okey, kita ambil contoh yang, let's say kita ambil contoh ni ya. Nombor 15. Imagine several firms develop a promising. Ini digabungkan ya, digabungkan producer surplus dan juga price link. Kita tak ambil yang ada price ni lah ya, price-price ni ya. Let's say kita tengok yang biasa dulu. Okay, kita tengok yang biasa. Okay, ini demand curve and also supply curve for bags. Label and sheet the surplus, the consumer surplus, producer surplus and total surplus. Okay, remember apa yang kita tengok. Okay, this is kita punya. Apa? Okay, this is kita punya equilibrium kan? And then this is our quantity equilibrium kan. And then this is our
price equilibrium pada 9. Okay, so yang mana kita punya consumer surplus, remember di bawah kelok permintaan di atas harga. So ini merupakan kawasan, the shaded yang saya layakkan green ni, ini merupakan kita punya consumer surplus. Okay, so let's say kita tukar color pula ya. Nilai adalah 12 eh. Producer surplus pula setengah darab 1, 9 tolak 1 akan dapat 8 darab 8. So this is 4, so producer surplus kita akan dapat berapa, 4 kali 8 72. Total surplus, mas patut saya tulis kat sini, awak nanti tulis yang lain kat situ. So what is our total surplus? Total surplus consumer plus producer surplus, so we get 12 plus 32 44. Okay, kita akan dapat RM44. Okey. Okey, let's see. Sekiranya dikenakan harga, kita tengok soalan ni lah pula ya. Sekiranya dikenakan harga siling. Yang ni contoh harga siling, yang ini contoh harga ni contoh harga siling, yang ni. Yang ni kita tengok contoh harga lantai. Boleh tengok-tengok, boleh pilih mana satu nak. 13, 14 ke 15. Ini contoh yang berbeza ya. Okay. Okey, ini merupakan price floor ya. Price floor ni ya, pada RM12. RM12 ini price equilibrium. RM8. Okey, kalau if the tickets are left to the market, what is equilibrium price and quantity? Berapa equilibrium price and quantity? This is equilibrium quantity, this is equilibrium price. Okay, which combination represent the original consumer surplus sebelum, yang ini sebelum dikenakan harga tadi, harga lantai tadi. Okay, and which combination represent the original producer surplus? Okay, yeah, sebab kita tahu di sini kan, ini demand supply di sini. Ini merupakan kita punya consumer surplus
area mana? G plus H plus G. Okay, remember ini sebelum price floor ya. Okay, kalau this is total surplus. Okay, kalau sekiranya berlakunya harga lantai, ni contoh ada lantai ni di sini, apa yang terjadi? Apa harga harga baru dan juga kuantiti baru? Harga baru maksudnya price floor adalah pada RM12. Kuantiti pada harga dia RM1,400. So maksudnya berkurang sebanyak 400 unit ya. Okay, dari segi combination of letter represent that, apa dia new consumer surplus yang mana? Yeah? G yeah? Kita punya consumer surplus. Ini selepas price floor ya, price floor. Consumer surplus kita berapa? G je kan? Sebab kita kata di below demand curve and above price. G saja. Okay, macam mana pula dengan kita katakan dengan producer surplus kita berapa producer surplus? Berapa producer surplus? What is our producer surplus? Yang mana? Okay, siapa yang boleh tolong jawab? Mana producer surplus kita? H dan I. Okay, yes. Siapa jawab tadi? Tak tengok. Okey. Kolpi pula ni. Ya ni nama ni gelaran awak Kolpi ke? Siapa Kolpi ni? Lim William. Ya, yeah? Lim. Lim William ya. Yeah. Okey, Lim ya. Yeah? Okey, thank you. Okey, so maksudnya H dan I. Macam itulah ya. Yeah? So maksudnya awak dah tahu harga berapa harga yang baru, berapa harga dan kuantiti yang baru. Okay, so maksudnya yang 15 pun lebih kurang sama. Okay, any questions? No, doktor. No, yeah. Okay, kalau tak ada soalan, so kita berhenti setakat ni. Dan make sure ya, yeah, awak tengok segi topik 7 di YouTube. Itu topik 7 berkenaan dengan utility. Kalau ada tak faham, awak boleh tanya pada kelas minggu depan. Okay, setakat ni dulu untuk minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also selamat sejahtera. Take care and stay safe everyone. We want to be with you. Thank you, doctor. 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 Thank you, doctor.